Selamat malam, assalamualaikum sahabat Cahaya Kehidupan semuanya. Kembali di malam ini, harinya hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2022. Kembali saya membuat sebuah audio catatan harian yang berisi pengalaman, berisi inspirasi dari aktivitas yang sudah saya kerjakan di seharian ini dari pagi sampai malam ini. Saya membuat audio ini jam 22 lewat 52 menit. Sudah hampir jam 11 malam, sudah sepi, sudah penuh dengan keheningan. Tapi kedua anak saya sepertinya masih belum tidur gitu ya, masih ngerumpi di kamar sama mamanya. Tadi saya pagi saya menyempatkan diri untuk mengajar mahasiswa saya. Tadi saya mengajar mata kuliah pemrograman web, kemudian saya memberikan kelas AMC. Tadi karena kuliahnya jam 7:30, jadi jam 9 saya sudah bisa selesai. Saya lanjut memberikan kelas AMC online di kampus karena lewat Zoom. Tadi pesertanya seorang bapak, ini dari Jakarta. Dia belajar AMC karena dia sudah baca buku The Secret gitu ya. Dia baca buku The Secret, dia baca tentang Loa gitu, dan dia mampir di YouTube ini ketika membahas tentang Loa, Law of Attraction. Dia mengatakan bahwa baru memahami Loa setelah baca buku 10 Keajaiban Pikiran, baru memahami buku The Secret setelah nonton Cahaya Kehidupan. Kata dia buku itu isinya masih ngambang, tapi kalau di buku 10 Keajaiban Pikiran itu sudah jelas dan ada bisa mempraktekkan. Bahkan bapak ini cerita bahwa dia bisa dapat handphone gitu ya, bisa dapat handphone gratis. Tadi dia cerita seperti itu. Makanya dia belajar AMC untuk semakin memahami, semakin memperdalam tentang apa itu Loa yang benar. Di kali ini saya juga ingin sedikit mengulas tentang Loa gitu ya. Loa singkatannya Law of Attraction. Ini bukan apa ya, bukan karangan, tapi sudah emang hukumnya semesta. Mau disebut Loa kayak dihukum tarik menarik, disebut hukum sebab akibat, sama aja sebetulnya. Itu adalah sebuah mekanisme yang sudah Tuhan sediakan di semesta ini, bahwa setiap perbuatan kembali kepada pelakunya sendiri. Itu basicnya sebetulnya. Jadi kalau Anda bilang saya gak percaya sama Loa, Loa itu haram dan sebagainya, Anda salah, salah besar, salah memahami. Itu hanya istilahnya aja yang buat orang barat sebutnya Loa, Law of Attraction, hukum tarik menarik. Artinya apa? Ada yang menarik kejadian di hidup kita. Apa itu? Program di kepala kita. Itu yang membuat kejadian, mau itu baik atau jelek, itu tertarik ke dalam hidup kita. Itu kejadian yang negatif, kejadian yang positif, semuanya masuk tertarik akibat dari program yang ada di kepala kita. Itulah yang membuat semuanya masuk ke dalam hidup kita. Makanya saya sering mengatakan salah besar ketika kita ngeluh sama Tuhan, salah besar ketika kita kemudian protes bahwa saya sudah mikir yang baik kok hasilnya jelek. Tidak mungkin teman-teman, kalau Anda mikirnya baik maka pasti hasilnya baik, tapi kalau hasilnya jelek maka pasti ada di kepala Anda yang jelek. Itu sudah seperti itu. Jangan merasa bahwa enggak kok saya sudah mikir positif Mas Firman, saya sudah berpikir yang baik, tapi dia marah sama saya sudah berpikir yang positif. Saya akan tanya ke Anda, berpikir positif itu seperti apa? Berpikir baik itu gimana? Apakah hanya dengan mengatakan saya baik, saya berpikir positif, atau mengatakan saya pasti lulus? Itu bukan berpikir positif ya. Jadi berpikir itu adalah sebuah tindakan. Bagaimana menggunakan pikiran, berpikir, ada kata ber dan pikir. Apa? Ya menggunakan pikiran. Menggunakan pikiran berarti mengelola semua isinya. Isi pikirannya yaitu data-data, program-program, semua pemahaman yang kalau baik, ya pasti narik yang baik. Tapi kalau dalam isi jelek, ya narik jelek, itulah Loa. Bukan
Anda sibuk berafirmasi, Anda sibuk baca diulang-ulang. Enggak, bukan itu loa itu. Loa adalah sebuah hukum, nah juga law hukum kan, hukum yang menyadarkan bahwa di semesta ini semuanya saling terhubung, semuanya saling tarik-menarik. Anda tertarik nonton YouTube ini. Anda dihadirkan Google, dihadirkan YouTube gitu ya, video saya. Anda dihadirkan Google blog saya. Anda diketemukan dengan akun TikTok saya, diketemukan dengan akun Instagram saya. Itu pikiran Anda yang menariknya. Anda dihadirkan YouTube tentang program AMC. Itu juga jawaban-jawaban dari doa-doa Anda. Tuhan yang memunculkan itu. Makanya kalau Anda menyanyiakan informasi yang Tuhan kasih ini, berarti sama saja Anda sedang menyanyiakan yang sudah Tuhan berikan. Makanya harus Anda sadari bahwa apapun yang hadir di ruang penglihatan Anda, di ruang dengar Anda, itu adalah efek dari program yang ada di pikiran Anda sendiri, bukan karena siapa-siapa. Itu yang harus disadari. Dan semua orang pernah ngalamin seperti itu. Semua orang ya seperti itulah hidupnya. Hanya orang tidak menyadari. Misalnya ketika keluar rumah kemudian kena macet, ya itu karena Anda memang pengen macet. Ketika misalnya keluar rumah lalu kehujanan, ya karena Anda pengen kena hujan. Ketika Anda tiba-tiba sakit, ya Anda pengen sakit. Karena pengen istirahat jadinya sakit. Misalnya Anda mendapatkan jodoh yang sesuai keinginan, pekerjaan dan semuanya, itu bisa. Bapak tadi contohnya mengatakan bahwa saya dapat handphone ketika saya menerapkan buku 10 gajapan pikiran gratis, kata dia. Kebetulan bukan, itu efek ketarikan pikirannya sendiri. Dan ketika belajar AMC semakin sadar bahwa kita tahu bahwa kita punya mindset yang mungkin kurang bagus. Orang ini tahu kalau dia takut sama uang, sehingga itu bisa dibenahi, bisa dirubah. Supaya apa? Supaya ketika menjalankan bisnis apapun selalu untung, selalu berhasil. Yang membuat bisnisnya tidak berhasil bukan salah tempatnya, bukan salah konsepnya, tapi kesalahan dari program yang ada di kepala Anda. Ini yang harus disadari bersama. Supaya apa? Supaya kita hanya bisa bersyukur kepada Tuhan. Jadi kalau Anda sudah sering baca buku The Secret, buku Loa dan sebagainya, Anda perlu membaca buku 10 Kejadian Pikiran untuk menjadi bahan memperjelas dari buku-buku itu. Karena kalau yang tadi bukunya yang seorang luar, yang 10 kejadian kan saya yang nulis, sehingga dengan bahasa-bahasa Indonesia yang mudah dipahami. Sadari ini dan renungkan. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas dari